sempena sambutan hari ulang tahun Tun Dr. Mahathir yang ke-94. Kami mendoakan kepada Allah SWT semudahan diberikan kesihatan dan diberikan kesempatan untuk terus berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Datuk Seri Dr. Mahathir sekarang ini sudah dalam kabur. Ini surat khabar, semua surat khabar tempatan mengaibkan saya, menghina saya. Tetapi rakyat tidak percaya. Memang saya enggan untuk melibatkan nama Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad kerana mengharapkan beliau ada pertimbangan yang munasabah, rasional dan ada belas kasihan. Tetapi nyata ini semua hilang kerana beliau tamakkan kuasa dan harta. Setiap dua hari sekali ada orang akan dihadapkan ke mahkamah style calon, style Gestapo ala Mahathir. Selamat menyambut hari jadi yang ke-94. Semoga Tun boleh terus sihat dan juga harap Tuhan akan lanjutkan usia lagi. Mahathir pun tahu itu bukan untuk dia. Dia sudah tua berapa lama lagi. Tapi itu untuk anak-anak dia. Itu perbezaan di antara PR dan PN. Mengapa Mahathir marah sangat Anwar, marah sangat Hadi, marah sangat Lim Kee Siang? Kerana dia tahu kalau Mahathir, kalau dia kalah, kalau Lim Kee Siang menang, kalau Anwar menang, kalau Hadi menang, bukan dia susah, dia punya anak susah. Oh. You kena Vincent Tan tak? Kena, semua orang kena Vincent Tan, Sports Toto punya bos. Kaya, kaya tak? Nombor 14 paling kaya di Malaysia. Harta 2.4 bilion. Tapi tahun ini ada satu orang muda lagi kaya sama dia. Siapa orang muda itu? Mukzani Mahathir. Nombor 13, harta 2.7 bilion. Lagi kaya sama Tan Sri Vincent Tan. Saya ucapkan tahniah kepada Tun Dr. Mahathir. Ada anak begitu pandai, jadi lagi kaya sama Vincent Tan. Usia Tun akan mencapai 94 tahun pada hari ini. Saya mengucapkan selamat hari jadi. Semoga Allah memelihara kesihatan Tun terus sehat dan terus mencurahkan bakti kepada negara dan membimbing kami dalam pemerintahan supaya dapat kita berkhidmat yang sebaik mungkin kepada rakyat jelata. Selamat hari jadi. Najib jangan tipu dah. Sebab dia kepala perompak perlu dia tahu. Di mana emas disembunyikan, mana barang rompakan disembunyikan, dia tahu. Sebab dia kepala. Dia terlibat dulu masuk namanya kisah BMF, kisah Maminko, kisah Perwajah, bilion-bilion. Semua kerosakan ini berlaku secara besar-besaran di bawah pimpinan Tun Mahathir Mohamad. Inilah dia bapa pelindung negara. Kepada pribadi kami, Tun Mahathir Mohamad bapa pelindung negara. Tun Mahathir Mohamad bapa pelindung negara. Bawa surat khabar lama turun ke bukit kacang. Ini membuktikan banyak orang. Ini sebab nyanyi tak nyanyi saya akan lunyai ke Dr. Mahathir. Dr. Mahathir antara orang yang runtuhkan seluruh sistem demokrasi dalam negara ini. Dia runtuhkan institusi dan badan kehakiman. Dia kuasai polis, dia kuasai FBI, dia kuasai jabatan pegawai negara. Dia melemparkan fitnah, dia hina agama. Hari ini datang dan menjadi juara di Bukit Selama. Saya beritahu nyah Dr. Mahathir. Hari ini mereka jaga usung Dr. Mahathir di Bukit Gandang.
Ya. Saya ingatkan orang Melayu di Bukit Gantang. Siapa yang derhaka kepada raja-raja Melayu? Yang lupa adalah Dr. Mahathir, tapi orang Melayu Bukit Selamau tidak lupa tentang kezaliman Dr. Mahathir merampas kuasa raja-raja Melayu. And if the riot accept a 93-year-old man to lead the nation, why not? This is the best options that we can offer to the rakyat. Sekarang saya cakap Dr. Mahathir, you sudah 90 tahun, duduk diam-diamlah. Mahathir Mohamad, number one hantu Malaysia. Siapa bodoh? Lepas tu Mahathir ni pula kena ingat rekodnya, rekod lidah bercabang. Mahathir Mohamad, bapa pelikok negara. Melayu mudah lupa, Melayu mudah lupa. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.